sejarah bulan Mei sebagai bulan Maria, dan doa kepada Maria untuk dibebaskan dari wabah virus corona. Orang Katolik menyebut bulan Mei adalah sebagai bulan Maria. Kebanyakan umat Katolik berziarah ke Gua Maria untuk melakukan doa rosario atau melakukan kegiatan lain untuk devosi kepada Bunda Maria. Mengapa bulan Mei disebut sebagai bulan Maria? Salah satu tradisi gereja Katolik adalah mendedikasikan bulan-bulan tertentu untuk suatu devosi, antara lain devosi kepada Bunda Maria. Hal ini menunjukkan bahwa Bunda Maria mendapatkan perlakuan khusus dalam gereja Katolik. Bulan Mei didedikasikan sebagai bulan Maria, dan bulan Oktober didedikasikan sebagai bulan Rosario. Berikut sejarah singkat bulan Mei sebagai bulan Maria. Devosi kepada Bunda Maria sebenarnya sudah berlangsung sejak abad ke-13. Devosi kepada Bunda Maria pada bulan Mei ini semakin mendapatkan tempatnya, yakni sejak tahun 1700-an dan dipopulerkan oleh para imam Yesuit yang kemudian menyebar sampai ke seluruh dunia. Pada tahun 1809, Paus Pius VII ditangkap oleh pasukan Napoleon Bonaparte. Paus Pius VII dimasukkan dalam penjara. Paus Pius VII memohon dukungan doa Bunda Maria agar ia dapat dibebaskan dari penjara. Di dalam doa-doa Paus Pius VII, beliau berjanji akan mendedikasikan perayaan untuk menghormati Bunda Maria setelah dibebaskan dari penjara. Doa Paus Pius dikabulkan, dan 5 tahun kemudian, pada tanggal 24 Mei 1814, Bapa Paus dibebaskan dari penjara. Paus Pius VII dapat kembali ke Roma. Selanjutnya, pada tahun berikutnya, Paus Pius VII mengumumkan hari perayaan Bunda Maria sebagai penolong umat Kristen. Devosi kepada Bunda Maria semakin dikenal dan memasyarakat di antara umat Katolik. Pada akhirnya, pada tahun 1854, Paus Pius ke-9 mengumumkan dogma Immaculate Conception Bunda Maria yang dikandung tak bernoda. Devosi bulan Mei sebagai bulan Maria akhirnya dikenal oleh gereja sedunia. Selanjutnya, Paus Paulus ke-6 mengeluarkan ensiklik The Mount of Mary. Paus mengatakan bahwa bulan Mei adalah sebagai bulan di mana devosi umat beriman didedikasikan kepada Bunda Maria yang terberkati. Dan bulan Mei adalah kesempatan untuk penghormatan iman dan kasih yang diberikan oleh umat Katolik sedunia kepada Sang Ratu Surga. Oleh karena itu, sepanjang bulan Mei, umat Kristen, baik secara bersama-sama di gereja maupun secara pribadi yang dilakukan di rumah, umat Katolik sedunia mempersembahkan penghormatan
dan doa dengan penuh kasih kepada Bunda Maria. Marilah kita berdoa kepada Bunda Maria, Bunda penolong semua orang beriman, terutama pada saat sekarang ini, pada saat wabah virus corona. Kita bertekun berdoa seperti yang sudah dilakukan oleh Paus Pius VII, agar kita segera dibebaskan dari virus corona dari muka bumi ini. Kita berdoa kepada Allah Bapa di surga dengan perantaraan Yesus Kristus, Putera Bunda Maria yang terberkati. Bersama dengan Bunda Maria, kita bersama memohon kepada Allah Bapa di surga dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kita. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bunda Maria, Bunda penolong semua umat beriman, para bapa bangsa sudah memberi contoh kepada kami. Bapa Paus Pius VII berdoa kepadamu melalui Bunda Maria yang terberkati, sehingga dibebaskan dari penjara dan kembali ke Roma. Kami mohon kepadamu ya Bapa, melalui perantaraan Yesus Kristus, Putera Bunda Maria yang terberkati, kami mohon bebaskanlah kami, umat manusia sedunia ini, dari wabah virus corona. Kami mohon rahmat-Mu untuk menjalani, menghadapi realitas semua ini dengan bertekun dan berpasrah kepada-Mu. Bunda Maria penolong yang terberkati, dampingilah kami dan doakanlah kami kepada Yesus Putera-Mu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.